Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Isna Safira di program Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama Area TV dan DPRD Surabaya. Tema lobby hari ini adalah mengukur pelayanan dan kapasitas air PDAM bagi warga Surabaya. Sudah seperti apa pelayanan dan kapasitas air yang diterima oleh warga Surabaya? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama narasumber kita hari ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Surabaya sebagai kota besar tentu membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup layak untuk digunakan atau dikonsumsi untuk warganya. Dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa, air bersih tentu harus menjadi perhatian penting pemerintah kota dan juga pihak pengelola air bersih. Namun menyediakan air bersih dan layak minum untuk kota besar seperti Surabaya tentu tidak mudah. Pasokan ketersediaan air, pipa-pipa penyaluran dan distribusi air ke warga masih menjadi kendala. Meski menyedang kota metropolitan, nyatanya Surabaya masih dihadapkan pada permasalahan kurangnya pasokan air bersih untuk warga. Bagaimanakah sejauh ini pelayanan, kapasitas, kualitas air di Surabaya selama ini? Sudahkah seluruh warga atau daerah teraliri air bersih? Bagaimana seharusnya Pemkot dan juga pihak terkait mengatasi masalah ini? Kita akan membahasnya di lobi. Boleh, itu tadi cuplikan tema hari ini yang akan kita bahas pada lobi hari ini. Nah, untuk membahasnya lebih jauh soal topik hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Mahfudz, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya. Selamat jumpa Bapak Mahfudz. Apa kabar hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah. Bapak, berbicara tentang tema yang hari ini kita bicarakan tentang pelayanan air, Surabaya sebagai kota besar membutuhkan pasokan air bersih lebih banyak. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi air di Surabaya saat ini? Sudah layakkah untuk digunakan oleh masyarakat Surabaya? Digunakan untuk mandi apa untuk minum? Digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, Pak. Kalau layak ya layak. Cuma tingkat kelayakannya sampai seberapa layak kan kita? Menurut Bapak sampai seberapa mana tingkat kelayakannya? Kalau PDAM ya kan perusahaan daerah air minum. Iya. Ya, bukan air minum. Air mandi. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Belum bisa diminum. Oh, gitu. Ya, harus dimasak dulu sampai benar-benar matang gitu kan, baru diminum. Jadi kembali lagi, berarti tingkat kelayakannya di mana, Pak? Ya, sudah bukan di level air minum, air mandi, kelayakannya layak untuk mandi. Layak untuk mandi. Iya, bukan untuk minum. Baik-baik. Apakah ada perda yang mengatur hal tersebut, Pak? Perda tentang air. Tentang kelayakan air minum tentang yang kelayakan air. Atau air PDAM mungkin? Ada lah pastinya. Kalau nggak ada terus ngapain ada PDAM? Benar. Mungkin bisa dijelaskan perda yang terkait dengan kelayakan air minum, Pak? Saya nggak hafal. Baik. Menurut Bapak dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang banyak ini, apakah kapasitas air bersih sudah mencukupi untuk warga kota Surabaya khususnya? PDAM sebenarnya cakupannya sudah bagus. Artinya sudah 99% warga kota kita sudah menikmati air PDAM. Yang 1% itu ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa ditembus oleh pipa PDAM. Mungkin bisa disebutkan wilayahnya, Pak? Tanah-tanah PJKA, tanah yang dikuasai oleh pelabuhan itu nggak bisa masuk PDAM. Terus di wilayah-wilayah tersebut pakai air apa untuk sementara ini, Pak, sebelum PDAM masuk? Mereka mengambil di sisi yang bisa gitu. Sisi yang bisa, ada yang pakai air sumur, ada macam-macam. Baik. Terkait dengan penjelasan Bapak Mahfudz tadi, berarti masih ada daerah yang belum sepenuhnya terlayani oleh air bersih. Ada 1% lah, antara hampir tapi sudah hampir 100% warga kita sudah menikmati air PDAM. Mungkin bisa disebutkan, Pak, kendalanya apa sehingga air bersih? Kendalanya karena itu wilayah hukumnya PJKA atau pelabuhan, sehingga PDAM tidak bisa memaksa terkait tanpa ada izin dari, berarti terkait birokrasi. Iya. Apa tidak ada upaya dari mungkin DPRD ya sendiri untuk menyelesaikan? DPRD hanya bisa menyarankan, bisa. Makanya nanti kita butuh perda baru ya, perda baru yang mengatur supaya PDAM lebih fleksibel. Tapi lagi-lagi
kita harus juga komunikasi dengan yang punya gitu kan. Tidak bisa tembusnya karena yang punya dia nggak mengizinkan. Kalau paksa akan ada kasus hukum lagi. Oh gitu. Bukankah air bersih itu hak dari semua warga ya, betul, Pak? Betul, betul. Itu adalah hak dari semua warga. Uh-huh. Tapi ketika yang punya kuasa di sini tidak mengizinkan, itu akan ada kasus hukum baru kan? Begitu. Antara hak dan pelanggaran hukum nantinya. Berarti sudah ada upaya dari PDAM sendiri untuk ke wilayah yang belum tersentuh air bersih? Biasanya mereka PDAM menggunakan cara kesepakatan RT-RT yang dikoordinir oleh RW. Itu menggunakan, kalau mereka sudah sepakat semua tipe ini bisa masuk, bisa gitu. Artinya bukan PDAM lagi yang nanti yang jadi, tapi sudah ada kecepatan dari RT. Oke, terkait dengan hal yang Bapak sampaikan tadi, berarti apakah sudah ada hearing Pemkot, DPRD dengan wilayah tersebut dan juga PDAM sendiri? Sudah sih, dari Komisi B sebelumnya sudah pernah itu. Makanya kita terus berupaya menjadikan, tinggal 1%. Jadi untuk menzerokan ini kita memang ada pantangan lah biasa. Hasil dari hearingnya mungkin bisa disampaikan, Pak? Ya itu tadi, disiasati dengan cara ada kesepakatan antara RW, RT, RW itu, sehingga nanti ketika ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah warga. Baik. PDAM kan gak bisa sembrono juga untuk urusan kayak gitu, kalau bukan wilayah. Terkait dengan wilayah yang belum tersentuh oleh PDAM tadi, apa ada komplain dari masyarakat? Pasti. Sudah pasti di komplain ke PDAM, komplain kita sudah pasti. Seperti apa contoh komplainnya mungkin supaya masyarakat? Ini kan namanya diskriminasi, masa sana dikasih, sini nggak dikasih, pasti. Tapi sudah disampaikan ke warga yang bersangkutan bahwa? Iya, makanya kita harus, kita ada upaya-upaya alternatif lah. Ada cara kita kadang kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan kelompok apa gitu, supaya bisa masuk air itu. Berarti sampai detik ini masih diupayakan PDAM bisa masuk di wilayah tersebut. Tapi ini tidak terkait dengan kelayakan air tadi kan, Pak? Beda, itu case yang berbeda. Yang penting, saya kan tadi ngomongin pelayanan kan, dilayani gitu kan. Baik. Kalau kualitas air beda lagi nanti case-nya. Tanya lagi aja. Tanya lagi, baik saya tanya lagi. Karena tadi saya merasa belum jelas tingkat kelayakannya. Kalau hanya untuk mandi, ya, tadi Bapak bilang, perusahaan daerah air mandi, kenapa kita terus bertahan dengan menggunakan air PDAM sebagai air minum? Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak, terkait hal itu. Ya, saya tanya balik aja sama Mbak. Mbaknya pernah nggak ambil air kalau yang diminum, pernah nggak? Oh, nggak pernah. Ah, ya itu. Sama, saya juga berani. Artinya memang air kita itu kualitasnya buruk. Kualitasnya hanya bisa untuk mandi. Bahkan ada di beberapa wilayah kotor, kan? Airnya. Nah, ini adalah tugasnya PR-nya teman-teman PDAM memperbaiki ini. Kotor, ada yang macet, ada yang istilah banyak lah. Dan itu selalu tiap hari ada. Upaya dari DPRD sendiri untuk mengatasi kekurang layakan air PDAM, mungkin ke PDAM-nya mungkin langsung terjun melihat pompa air atau kita kalau DPR itu ketika sudah ada laporan seperti itu, kita percaya lah sama warga, nggak pengen kita harus turun. Kalau kita turun ya berarti ya nggak percaya orang warga kan. Yang dilaporkan oleh warga, masyarakat itu adalah kejujuran, nggak mungkin airnya bersih, lancar, terus laporan air saya di sana, air PDAM saya kotor, macet, nggak mungkin. Makanya kita follow up ke PDAM gimana caranya. Baik, kita harus jeda dulu Bapak. Bolo, kami akan segera kembali dengan obrolan lebih menarik selanjutnya. Tetap bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Kembali lagi di Lobi Bolo Belajar Lebih Memahami, masih dengan Bapak Mahfud. Bapak, obrolan tadi kita cukup menarik. Baik. Kita akan melangkah ke step yang lebih panas selanjutnya nih, Bapak. Semoga panas ya. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan keluhan terkait layanan air bersih. Nah, banyak warga yang mengeluhkan buruknya kondisi air PDAM. Sampai ada pernah menggugat wali kota terkait hal ini.
Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait keluhan masyarakat? Yang gugat siapa ya? Yang menggugat ini ada menggugat wali kota dan PDAM soal masalah ini. Mungkin masyarakat lewat LSM mungkin, Pak? Gugat beneran, Pak, enggak itu? Waduh. Ya, artinya gini, memang PDAM plus minus ya. Kita akui bahwa untuk pencakupan, tingkat pencakupan PDAM di Kota Surabaya sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi masih ada beberapa kelemahan di PDAM itu terkait dengan air yang bersih. Ada di beberapa daerah itu airnya kotor memang, kotor karena kemungkinannya pipanya bocor. Karena pipa kita ini kan pipa peninggalan Belanda. Sehingga perlu revitalisasi atau regenerasi atau apalah, pokoknya diganti, harus diganti. PDAM tidak akan pernah menjadi air minum, air yang siap minum, kalau selama pipa ini belum bisa diganti semuanya. Pipanya memang bukan pipa untuk air minum, memang pipa untuk air mandi. Apalagi plus ada pipa bocor, ada pipa ini macam-macam tuh kan. Nah, ketika pipa ini bocor, otomatis air selokan yang masuk. Otomatis itu kan. Ketika air selokan yang masuk ke kamar mandi kita, ya air bercampur itu. Keren kan? Langsung kan? Keren itu. Harus menunggu mendap dulu, baru kita bisa mandi. Iya, apalagi masih banyak warga kita, masyarakat kita yang tidak pakai tandon. Langsung kan? Langsung. Nah, itu malah lebih ngeri lagi itu kan. Bisa jadi air yang dari kran langsung ke sini kotor itu. Adalah beberapa case yang kayak gitu. Ini kan karena memang banyak kebocoran di pipa kita. Apakah Bapak Mahfud menyarankan tandon itu tadi, Pak, untuk supaya bisa filternya lebih wajib. Tandonnya wajib diganti karena juga PDAM punya program merevitalisasi tandon pipa-pipa besar itu yang peninggalan Belanda itu dalam jangka waktu, seandainya ini ada duitnya, itu 10 tahun selesai sebenarnya. Oke. Okay. Ya, kalau biasa, kalau dikerjakan biasa-biasa saja, nanti bisa 50 tahun, 100 tahun baru selesai. Oh gitu. Ya sudah sampai mati saya. Mungkin ada saran dari Pak Mahfud sendiri untuk rumah tangga, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi air yang belum layak tadi itu? Ya jelas warga kita, masyarakat kita kan minumnya tidak dari air PDAM. Ya beli air isi ulang, beli air ini, dan macam-macam kan. Saya pun jadi itu nggak mungkin minum air PDAM itu. Karena memang airnya nggak layak. Ada memang air yang siap minum itu daerah tertentu, ada di Ngagel Tirto itu karena memang dekat dengan tempat pengelolaan airnya. Pengelolaan, kan? Ya. Karena di sana bisa langsung minum, dari sana ke tempat keran siap minumnya itu nggak lewat pipa yang bocor-bocor tadi itu, sehingga steril bisa diminum. Tapi cuma di situ saja ada dua titik lah. Nah, nggak ada omaku, cuma macam-macam orang weteng yang. Baik Bapak. Kemudian bagaimana Dewan menilai pelayanan dari PDAM? Pelayanan, kalau pelayanannya sudah bagus. Karena contoh ya. Pemasangan baru itu hanya ditarik tuh 200.000. Oke. Okay. Kalau dulu coba berapa? Jutaan kan? 200.000 pemasangan baru. Semua itu hampir. Jadi menurut saya pelayanan sudah jauh lebih bagus dari yang sebelumnya menurut saya ya. Yang belum bagus berarti kualitas. Kualitas airnya saja itu yang belum. Di situ saja ya, Pak, berarti problemnya PDAM sejauh ini. Kualitas air, terus kelancaran air ke rumah-rumah warga itu karena memang Pak, ya itu tadi harus ada pergantian atau perbaikan pipa-pipa besar itu yang sudah bocor-bocor itu. Mungkin bisa disampaikan, Pak, case terkait kelancaran air ada yang mampet atau berhenti ada total? Ada yang berhenti, ada yang ada yang kotor, ada yang kan karena gini, Mbak, di kota kita kan banyak pembangunannya. Banyak pembangunan. Lah, buruknya gitu. Buruknya apapun yang diinginkan oleh Kota Surabaya membangun apapun ya, di bawah tanah kita kan banyak pipa-pipanya PDAM. Iya. Kalau kabel-kabel listrik begitu rusak, sambung lagi selesai. Kalau pipa butuh berapa hari, berapa bulan menyelesaikan itu. Nah, ini yang harus ada koordinasi antara Pemkot dengan PDAM. Ojo langsung kodok air dan bocor. Okay. Nah, justru perbaikan ini yang memakan
apa ya, dalam satu bulan itu untuk perbaikan-perbaikan kayak gitu itu Mbak, habis sekitar 20 M apa piro. Besar juga ya, besar, Pak. Besar sekali gitu kan. Apa sudah ada teguran Pak dari pihak terkait sama hal yang sudah Bapak sampaikan tadi? Karena aturannya dari Mendagri membolehkan kayak gitu itu. Dulu kan, kalau dulu itu begitu pemerintah kota membangun apa, ngeduk-ngeduk itu kan harus diganti. Pemerintah kita harus mengganti kerusakan itu. Nah ini enggak sekarang itu. Sekarang itu dari peraturan Mendagri membolehkan, wis pokoknya kedonan, wis nanti biar PDAM yang menyelesaikan, listrik yang listrik sing marekno gitu. Jadi enggak ada ganti rugi sekarang. Berarti sebenarnya kalau dilogikakan harusnya mudah selesai ya Pak, karena PDAM bisa langsung mengganti swadaya PDAM sendiri kan, kerusakan dan lain sebagainya. Kalau listrik, kalau sambungan apa kabel mungkin cepat Mbak. Waktu pada saat itu rusak langsung bisa disambung. Iya. Kalau pipa, pipa besar gimana coba? Harus bongkar, harus motong gulanya. Itu yang butuh waktu. Lagi-lagi kendalanya adalah di pipa. Lagi-lagi kendalanya ini memang beda. Case-nya kalau air ini begitu ada bocor, itu nggak bisa langsung diperbaiki kan yang bocor ini. Mereka ya saya ini dulu, baru ini bisa. Apa sudah pernah ada kasus atau case terkait pipa bocor kemudian diselesaikan dalam tenggat waktu yang singkat? Nggak bisa kalau pipa itu representatif mungkin Pak. Nggak bisa kalau pipa, nggak bisa singkat. Pipa singkat yo. Kurang lebih berapa lama Pak untuk menyelesaikan ketika ada kendala pipa? Kurang lebih berapa lamanya itu yang sangat teknis, saya nggak tahu. Cuma yang jelas nggak mungkin selesai dalam 2-3 hari, nggak mungkin. Satu. Nah, itulah yang mungkin yang membuat air kita kotor, mampet, dan lain-lain lah itu apa, saya nggak tahu. Karena pembangunan di Surabaya dari pojok sana merata. Bukankah pembangunan itu sudah ada koordinasi antara PDAM, pemerintah kota? Semoga saja, tapi faktanya seperti itu kan. Makanya saya menghimbau, saya meminta ke Pemkot dan PDAM, ayo disinergikan lah programnya itu. Jangan terus, contoh kasus kemarin, saya awal-awal di sini, ketika bongkar bawah ini, berapa rumah yang mati PDAM, apa airnya itu? Ya karena ini, gak bisa loh beberapa hari itu diperbaiki itu kan. Satu minggu itu macet di hotel-hotel sini, macet semua itu. Airnya apa? Airnya. Gak keluar air, keluar angin, set. Terus solusi dari PDAM menyelesaikan ketika kasus sebelah ini? Katanya dropping air bersih ke tempat-tempat itu, katanya. Tapi ya faktanya banyak yang masih belum bisa mandi dengan air droppingan itu. Malah mereka beli air sendiri siulang tuh buat mandi. Apa tidak ada pengawasan dari DPRD sendiri Pak terkait misalnya ada permasalahan, kemudian PDAM menyelesaikan dengan caranya sendiri? Apa tidak ada pengawasan dari DPRD-nya? Kita kan tidak bisa mengawasi secara teknisnya seperti apa, kan nggak bisa. Cuma ketika ada laporan dari warga, memang kita akan menindaklanjuti. Kita ingin tahu langkah-langkahnya tidak. Baik, kita akan lanjutkan usai jeda Pak. Sekali lagi, Bolo, menarik sekali perbincangan hari ini. Kita akan kembali usai jeda di lobi Belajar Lebih Memahami. Kembali lagi di lobi Bolo Belajar Lebih Memahami. Kita lanjut ngobrol dengan Bapak Mahfud terkait dengan pelayanan air bersih PDAM. Baik Bapak, kembali lagi pertanyaannya hampir sama. Bedanya ini beberapa waktu lalu ada masyarakat, ini berdasarkan media massa, ada yang menggugat soal kompensasi pelayanan. Berhakkah masyarakat menggugat jika pelayanan tidak memuaskan? Ya, itu kan hak warga. Hak warga yang harus disampaikan. Mungkin warga itu, masyarakat itu tidak puas dengan komplain, dengan komplain secara langsung, maka menggugat. Saya tahu siapa yang menggugat sebenarnya, dan dengan karena ada kabar itu sehingga PDAM dalam sejarah peradaban PDAM seluruh dunia baru kemarin PDAM melakukan apa suatu acara apa ya, PDAM mendengar apa sih yang digugat itu apa gitu, apa kok sampai menggugat ke apa pengadilan, masalahnya apa dan macam-macam itu kan tadi kan.
pada saat itu saya juga ikut. Dan yang dijelaskan langsung oleh direkturnya pada saat itu Pak Mujiaman menjelaskan bahwa yang jadi masalah itu sebenarnya apa ya, karena air aja loh Mbak, airnya yang mampet dan macam-macam itu loh, air yang kotor yang ini itu yang yang juga Pak Mujiaman jelaskan ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang pipa kita ini butuh perbaikan, pipa kita ini butuh peremajaan, sehingga ketika karena pipa kita ini besar dan banyak saat Surabaya kan makin Mbak, karena pipa itu besar dan banyak di Surabaya, ketika ada perbaikan pasti dong ada korban. Pasti ada korban. Lah yang diminta oleh warga pada saat itu adalah mungkin kompensasi gitu. Ketika apa telat bayar di dong, ya kan? Ketika ada apa? Ada air mampet, enggak ada kompensasi dari PDAM. Itu yang digugat oleh warga. Saya tidak tahu sampai di mana gugatannya itu. Wajar lah. Ini kan era demokrasi, monggo. Jadi berhak ya masyarakat untuk sangat berhak. Menurut Bapak kompensasi seperti apa yang layak didapatkan oleh masyarakat yang menggugat? Saya nggak tahu. Mereka menggugat minta kompensasi apa, saya juga nggak tahu. Kalau menurut Bapak apa kompensasi yang layak? Kalau mungkin terkait pembayaran? Karena itu adalah air mampet, maka harus dikirim air kan gitu. Oh. Itu sih. Karena itu adalah air kotor, ketika menggugat ya minta air bersih, ya sudah dikirim air bersih kan seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin Pak terkait dengan administratif? Yang maksudnya administrasi apa-apa sih juga, yang dibuat itu apa sih juga nggak tahu gitu. Mintanya apa juga saya nggak tahu, kan itu antara warga dengan Pemkot kan. Dan sampai detik ini belum ada koordinasi dengan kita, apa yang digugatkan. Nah, kita juga belum tahu. Jadi sampai detik ini belum ada koordinasi ke DPRD terkait gugat-menggugat antara PDAM dan masyarakat itu. Baik. Apa pendapat Dewan soal itu tadi Pak, soal PDAM yang digugat mungkin? Pak, dan... itu nggak apa-apa, itu hak warga. Hak warga supaya PDAM juga ada koreksi kan. Masyarakat supaya Pemko juga ada koreksi. Bahwa yang Anda lakukan ini tidak selalu benar. Harusnya seperti ini, wajib lah. Wajib ada koreksi. Mungkin ada tindakan langsung ke entah PDAM-nya atau ke Pemkot-nya. Gini lah. Kalau kami sih gini, ketika pelayanan sudah maksimal, saya menganggap pelayanan PDAM sudah maksimal dengan SDM yang sekarang ada, terus dengan anggaran sekarang yang ada, itu sudah sangat maksimal kalau menurut saya. Kalau mau PDAM ini sebenarnya ada kan dana dari pusat yang mau diturunkan PDAM itu bisa dimaksimalkan kali. Itu bisa menyelesaikan peremajaan pipa-pipa ini dalam waktu 5-10 tahun bisa, tapi wali kota nggak mau. Itu masalahnya. Wali kota kita luar biasa, Mbak, nggak mau dibantu. Gitu, wali kota kita itu super power. Mungkin ada alasan dibalik itu, Pak. Tidak mau dibantu, gengsi wali kota kita itu. Baik, Pak. Jadi yang menyebabkan warga harus menunggu lama terkait pipa baru adalah karena proses. Karena nggak ada uangnya. Satu, tidak ada uangnya. Kedua, mungkin tadi Bapak jelaskan prosesnya memang lama ya, Pak. Iya. Ketika... Tapi adanya ada uangnya, prosesnya kan juga bisa dipercepat gitu. Anggarannya nggak ada buat itu. Ada, cuma nggak bisa maksimal gitu. Kemarin, contoh kemarin ya. Yeah. Ada PDAM 2019 ini profit bersihnya itu sekitar 320 M. Ya, dikembalikanlah dividennya ke pemerintah kota sekitar 270 M. Sisa berapa itu? Coba seandainya ini dibalik, kembalikan lagi aja ke PDAM. Sudah bagus, Mbak. Sudah sangat bagus itu. Lah ini hal-hal seperti ini yang kita Dewan hanya bisa menyarankan. Dewan nggak bisa apa-apa, menyasar, disarankan seperti ini, itu usahanya beliau lah, Ibu Wali Kota tercinta kita. Ya. Baik, baik. Baik, Pak. Terkait yang tadi, terkait ada menggugat, kemudian ada tindak lanjut yang sepertinya sedikit sulit untuk direalisasikan. Apakah sudah ada tindak lanjut tersendiri dari PDAM-nya sendiri? Karena gugatannya kan masih digugat, Mbak. Nggak ada keputusan apa-apa. Masih proses ya, Pak? Masih proses. Kalau memang warga menggugatnya itu menang di pengadilan, kita siap backup. Apa yang diminta oleh warga? Tapi kan
prosesnya bertapa kita juga nggak tahu. Yang menggugat itu juga nggak pernah kesini. Oh. Siapa yang menggugat kita nggak tahu. Mungkin menunggu diundang, Pak? Ya ngapain nunggu diundang? Mungkin warga masyarakat menunggu diundang oleh DPRD untuk berbicara kita tidak sama-sama. Bisa kita mau mengundang siapa gitu? Kita kan nggak tahu siapa yang mau diundang. Kalau kita yang menggugat siapa aja nggak tahu. Kalau kita tahu siapa yang menggugat si A, jelas ya si A yang menggugat. Ya kita undang si A itu. Lah masalahnya kita tidak tahu siapa yang menggugat. Pokoknya warga aja, warga akeh, Mbak. Apa tidak ada identitas, Pak? RT mana, wilayah mana? Mau tahu identitasnya RT mana, RW mana kan? Kita kan enggak ada pemberitahuan apa-apa gitu. Jadi tidak dirangkul, tidak diajak untuk duduk bersama kah oleh PDAM? Mau duduk bersama dengan siapa? Kalau kita nggak tahu, ya kan? Iya, mungkin kita kan nggak tahu siapa yang menggugat siapa, apakah kelompok RT, RT-nya di daerah mana kita nggak tahu. Malah saya tahu dari Mbak. Saya juga cuma dengar memang ada yang menggugat siapa, saya juga nggak tahu. Lah coba yang menggugat itu memberitahu. Iya. RT 1, RW 2, kelompok ini dan ini menggugat. Mohon dewan pemberitahuan ke dewan tembusan pemberitahuan ke dewan kita undang. Nah, masalahnya kita nggak tahu maksud siapa yang mau kita undang gitu kan. Baik, Pak, kita meninggalkan soal gugat menggugat itu, Pak. Kita beralih ke soal tarif ini, Pak, yang sensitif soal ekonomi. Ini ada wacana soal tagihan air PDAM yang banyak dikeluhkan warga, katanya terlalu mahal nih, Pak. Kira-kira berapa besaran tarif yang layak sebenarnya untuk masyarakat dengan kondisi air seperti itu, Pak? Kalau menurut saya layaknya malah naik, ya. Karena 80% tarif kita itu tarifnya itu sekitar 1.500 sekian per meter kubik. Iya. Itu BUP, Mbak. Dengan biaya produksinya. 20%-nya itu sekitar antara sampai 3.000 per meter per kubik. 20%. Iya. Jadi 80% itu PDAM nggak ambil untung. Oke. Yang 80%. Artinya kalau dibandingkan dengan Sidoarjo yang sudah 4.000, ya kan? Dengan Gresik yang sudah 6.000, dengan kualitas airnya ya jauh lah dengan kita. Dengan yang mana? Jauh lebih baik atau jauh lebih apa ini, Pak? Lebih buruk. Oh. Gak pernah muncul airnya. dengan apa namanya? DKI yang sudah 8.000. Kita sudah sangat bagus sebenarnya secara apa tarif gue ya. Sudah sangat bagus. Artinya kalau menurut saya malah harusnya dinaikkan untuk memperbaiki ya tadi itu loh. Menurut saya, tapi enggak tahu lah seperti apa. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan lagi ngobrol soal tarif. Ini sudah mulai panas sepertinya ya. Baik, boleh kita akan kembali di lobi membahas soal permasalahan pelayanan air bersih oleh PDAM. Kita kembali lagi nanti di lobi usai jeda. Lobi, belajar lebih memahami. Baik, pula kembali lagi di lobi masih bersama narasumber kita, Bapak Mahfud, masih berbicara soal pelayanan air bersih PDAM. Kembali lagi, Bapak, soal tarif tadi. Jika nantinya memang ada kenaikan tarif seperti yang Bapak usulkan, pendapat Bapak pribadi tadi, apakah harusnya PDAM melakukan sosialisasi pada masyarakat? Ya, kenaikan tarif itu kan memang harus ada perdanya, Mbak. Kalau nggak perda, perwali. Makanya kan memang perlu ada perda yang mengatur itu. Sampai detik ini kan dulu. Terus kalau nggak percaya perwali, nggak tahu ibu nanti seperti apa perwali kan. Artinya memang sudah sewajarnya ada harmonisasi ya. Kalau bahasa saya harmonisasi lah. Artinya dengan kenaikan, ini seandainya ada tarif kenaikan tarif sekian, apa jaminan PDAM untuk warga? Itu aja kan. Kalau enggak, kan gini, kalau enggak ada jaminan ini, ya sudah nggak usah. Ngapain dinaik? Wong memang semua warga kota kita berhak menikmati air itu kan berhak. Baik, Pak, jadi dengan kenaikan tarif harusnya juga ada kelayakan air, kenaikan kelayakan air begitu. Bukan layak mandi aja gitu. Tapi layak minum. Siap. Kabarnya nih, Pak, PDAM Surya Sembada juga meminta dana sebesar 2 triliun dari Pemkot untuk memperbaiki jaringan pipa. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah sudah ditujui oleh
Pemkot atau masih dalam proses pembahasan? Kayaknya belum turun. Kalau memang mengajukan dana 2 triliun berarti memang mengajukan, berarti kalau memang ada kabar kayak gitu ya. Iya. Tapi kayaknya belum turun. Artinya nggak cukuplah dana 2 triliun itu. Harusnya berapa, Pak? Kalau ngomong menyelesaikan apa, Mbak ya? Instalasi pipa yang ada di bawah ini nggak cukup. Saya nggak tahu harusnya berapa. Kalau 2 triliun jelas nggak cukup. Dan itu makanya butuh percepatan sebenarnya. Butuh percepatan apa, permajaan itu butuh percepatan. Kalau kita bisa cepat, kalau yang 2 triliun itu bisa jadi ya 50 tahunan, Mbak, menyelesaikannya itu. Ya sudah, antara 30-50 lah. Jadi gini, Mbak. Saya ralat yang tadi, yang saya ngomong perbaikan pipa untuk box culvert, apa itu ya? Yeah. Satu bulannya itu 20M enggak. Tapi dalam satu tahun itu 30M. Oke. Okay. Jadi untuk memperbaiki apa ya, kerusakan-kerusakan pipa PDAM karena box itulah. Itu sekitar 30M untuk memperbaiki saja itu, Mbak, bukan memperbarui, bukan macam-macam. Itu memperbaiki saja kan eman gitu. Se-Surabaya tapi itu ya, Pak. Se-Surabaya. Oke, baik, Pak. Kemudian ini selain itu ada kabar juga PDAM melakukan inovasi-inovasi kepada terkait layanan maupun administrasi maupun kelayakan air. Bagaimana, mungkin ada dukungan dari Pemkot atau Dewan sendiri? Memang saya melihat kinerja PDAM yang sekarang ya, karena memang saya kan Dewan yang sekarang gitu. Itu memang banyak inovasi. Iya. Artinya komplain bisa langsung. Langsung. Online gitu ya, Pak? Iya, online bisa langsung. Kalau dua melayuni. Jadi sudah banyak motong birokrasi lah, motong apa bagian-bagian ini sudah terpotong, jadi komplain bisa langsung sekarang itu, dan bisa langsung ditangani masalah-masalah apa gitu. Kalau memang masalahnya berat mungkin ya agak lama, kalau masalahnya ringan, contoh nih ada pemasangan baru di sini ya. Ternyata di tanggal yang sudah ditentukan itu ternyata nggak dipasang sampai sehari dua hari, jadi begitu warga itu komplain, besoknya baik, Pak. Salah satu inovasi yang saya ketahui itu mau menjadikan air laut untuk supaya bisa dikonsumsi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal dimana tersebut? Itu? Sudah siapkah PDAM? Di mana? Di media massa, diceritakan seperti itu, Pak. Ya harusnya siaplah kalau air laut jadi air minum sebenarnya supaya kan konsumsi. Untuk langsung bisa dikonsumsi kan sudah dari dulu sebenarnya. Tergantung. Nah, kalau saya tergantung SDM dan anggarannya siap apa enggak. Dengan kondisi seperti sekarang, kira-kira menurut Bapak belum siap? Karena memang, ya itu kembali lagi, ini kan kebijakan Kota Surabaya itu enggak mau menerima hibah dari pusat. Kalau mau selesai, Bang. Kalau mau kayak apa namanya, air-air yang dari Umbulan bisa langsung ke sini, bisa. Jadi pendapat Bapak terkait dengan air laut yang mau dijadikan sebagai sumber air untuk dikonsumsi? Bagaimana pendapat Bapak? Belum ya, kalau bisa direalisasikan ya bagus kan. Kita udah gak bingung-bingung lagi apa cari apa namanya mau produksi air, kita cari airnya kan susah. Sumber airnya. Iya, sumber airnya susah. Kalau emang itu bisa ya bagus. Tapi kan masalahnya kesiapan kita IDHM ini siap enggak? Saya lihat kalau sekarang ya belum lah. Belum ya. Siap berapa tahun lagi kira-kira, Pak? Wah, saya gak tahu itu. Kalau dapat apa berapa tahun lagi kira-kira, Pak? Kalau logistiknya siap, tahun ini logistiknya siap, mungkin proses dalam 5 tahun sudah bisa. Siap, oke. Baik, Pak, dari inovasi yang sudah dikeluarkan tadi, mulai dari pelayanan, shortcut administrasi dan birokrasi, menurut Bapak, bagaimana dampak positifnya untuk masyarakat terkait inovasi pelayanan tadi, Pak? Ya, dampaknya kan layanan untuk masyarakat kan lebih cepat kan, Mbak? Nggak lelet kayak dulu. Harus komplain melalui ini, iya. Ini masih ini. Kadang kalau dulu tuh, Mbak, ya, kalau ada komplain masih nunggu sampai berapa ratus, antri. 100 orang gitu, baru dinaikkan ke sini. Kalau sekarang nggak, bisa orang per orang gitu. Bisa rumah per rumah bisa komplain itu. Itu aja sih, banyaklah yang motong-motong apa ya, keleletan birokrasi udah banyak sih. Artinya memang yang
inovasi tersebut lebih banyak memberikan efek positif ya Pak? Benar-benar kalau sekarang ini PDAM sudah memanfaatkan apa ya, media sosial juga memanfaatkan betul. Media banyak lah, banyak di ruang publik dimanfaatkan oleh PDAM itu banyak sih. Ketika ada komplain ini direaksi, ada komplain ini langsung dilakukan, komplain ini bisa. Sejauh ini Pak, bagaimana pengawasan Dewan terhadap kinerja PDAM mungkin? PDAM sampai detik ini sudah bagus kinerjanya kalau menurut kita ya. Karena memang ada beberapa, ya kita kan ngomong bagus enggaknya kan ada perbandingannya kan, ada indikatornya kan. Dulu seperti ini, sekarang sudah seperti ini, dulu seperti ini, sudah bagus lah. Sudah bagus ya, perlu ada, memang ada yang perlu perbaikan tadi itu karena airnya masih banyak air yang, ya itu aja sih benar. Baik Pak, apakah terkait tadi keluhan-keluhan, gugat-menggugat masyarakat, apakah Dewan sudah pernah memanggil PDAM untuk duduk bersama? Itu ketika ada gugatan kan kita diundang oleh PDAM, PDAM mendengar itu. Jadi enggak cuma kita, masyarakat yang siapa? Semua stakeholder diundang oleh PDAM. Apa sih yang membuat mereka geli? Dijelaskan semua oleh Pak Mujiaman termasuk. Saya tahunya bahwa 20% warga 80% warga Kota Surabaya ini hanya ditarik tarif sesuai dengan apa ya, harga produksi 1.500 sekian itu harga produksi sebenarnya. 80% ditarik tarif segitu gitu. Baru yang 20% itu ditarik tarif sampai 3.000. Jadi belum, Dewan belum pernah memanggil ya Pak, memang PDAM-nya sendiri yang inisiatif untuk duduk bersama dengan masyarakat. Iya, itu PDAM katanya mendengar ada gugatan, dipanggil oleh PDAM, apa masalahnya gitu kan. Karena yang digugat PDAM, pemerintah kota dan PDAM, bukan Dewan yang digugat. Mungkin Dewan bisa sebagai penengah, sebagai aspirasi masyarakat. Pada saat itu, yang diwakil, pada saat itu kan ada lawyernya yang ngomong di situ gini. Ya sudah, karena itu kan jalurnya jalur hukum Pak, digugat monggo. Sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Pak Direktur, tapi tetap mau gugat ya sudah monggo gitu. Gugat aja gitu. Baik Bapak, Pamungkas nih ya. Terakhir. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan PDAM terkait kondisi yang sekarang dan apa yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat? Jadi pesan saya untuk PDAM koordinasinya itu apa ya, harus intensif lah dengan Pemkot supaya kalau ada pengerjaan apa box culvert gorong-gorong yang macam-macam itu tahu mana yang akan kena dampaknya itu tahu, sehingga ada langkah-langkah preventif. Ketika ada langkah preventif yang warga juga senang kan, tidak dirugikan. Tapi kalau tiba-tiba Pemkot moro-moro ngeduk, moro-moro bocor, saling menyalahkan Pemkot ini gini, enggak PDAM-nya enggak siap kan. Ini kan enggak baik. Ini kan apa namanya, pertunjukan yang enggak baik buat kita. Makanya ini jangan sampai terjadi lagi. Kejadian apa, air kotor, air mampet, ini karena kejadian itu. Banyak pembangunan-pembangunan yang tidak ada koordinasi menurut kami ya. Harusnya ada koordinasi supaya ada, saat durung terjadi ini kita harus melangkah seperti ini, kayak gitu. Untuk masyarakat mungkin Pak? Untuk masyarakat harus tetap memberi masukan terus lah ke kita, ke Dewan, ke Pemkot, ke PDAM. Supaya pelayanannya terus baik. Terus kan cita-cita PDAM kan menjadi air, apa, PDAM ini apa airnya, inginnya menjadi air yang siap minum. Cita-citanya seperti itu. Tapi ya tunggu, saya nggak tahu sampai berapa puluh tahun kan. Yang siap minum hanya beberapa titik kan, itu karena dekat dengan tempat sumber produksi, jadi siap minum itu aja. Monggo nanti PDAM diperbaiki semua kelemahan-kelemahannya, semoga nanti yang kurang, cakupan yang kurang 1% itu bisa tercover. Walau kami akan segera kembali dengan obrolan lebih menarik selanjutnya, tetap bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami. Kita kembali lagi di Lobi Bolo. Di segmen terakhir ini kita akan membahas soal yang lumayan sensitif ini Pak, soal dana, pendanaan terkait dengan peralatan. Apakah ada kendala soal pendanaan dan juga alat Pak? Alatnya PDAM? Alatnya mungkin PDAM. Oh iya, kendalanya mau di dana. Kendalanya PDAM, kendala anggaran untuk
melakukan percepatan-percepatan peremajaan apa pipa-pipa itu, iya, iya. Gitu. Memang kendalanya di sana. Makanya saya katakan tadi di depan Kota Surabaya itu nggak mau menerima hibah dari pusat. Pemkot berarti Pak, bukan iya. Kota Surabaya Pak. Ya, kan Kota Surabaya gitu ya. Nggak mau, wali itu nggak mau. Nggak tahu apa alasannya. Karena kita menganggap kita sudah bisa lah mandiri. Dan apa ya, kemandirian itu tidak mutlak sebenarnya menurut saya, itu harus ada kerjasama, sinergi antara pusat sama kota. Nggak perlulah kita gengsi kan gitu. Kalau kita gengsi ya bakalan kemakan gengsi kita. Memang kendala kita di anggaran untuk revitalisasi permajaan pipa-pipa itu. Apakah pipa itu sudah sangat tua gitu. Keuntungan PDAM tidak bisa menutupi kendala pendanaan tadi itu Pak? Berapa Pak? Keuntungannya yang 320 itu dikembalikan ke Pemkot. Dikembalikan ke Pemkot sebagai dividen itu 270. Ada yang sisa dana berapa aja Pak? 50-an. Iya, cuma 50. 50M kan? Untuk perbaikan apa? Untuk memperbaiki kebocoran-kebocoran box culvert tadi itu kan 30M per tahunnya. Tinggal 20 lah kayak apa duit 20. Soal alat-alatnya mungkin Pak, alat-alat dari PDAM? Ya jelas, karena tadi itu, karena ada kebutuhan anggaran untuk alat ini hingga ya sudah sebisanya. Jadi yang revitalisasi ya. Ini bisa diganti dalam waktu 1 tahun, ya sudah 1 tahun dulu, sampai berapa meter saya kita nggak tahu kan dengan anggaran yang ada kan gitu. Berarti kita kembali lagi, pungkasnya adalah soal pendanaan ya Pak, untuk semua penyelesaian dari? Iya, penyelesaian kan semua kan butuh anggaran. Apa tidak ada solusi selain anggaran mungkin swasta? Nggak bisa, karena pipa ini kan perlu diganti, terus pakai apa coba? Mau di... Turunan ya Pak? Mau disuap, cuing gitu. Nggak bisa, kalau ini diganti berarti butuh dana kan. Nah, dananya siap enggak? Oh siap, cuma sekian. Dananya siap satu, ya sudah berarti penggantian pipa cuma satu kan gitu. Nah, karena pergantian pipa ini satu, sehingga membutuhkan waktu sekian puluh tahun. Apakah masyarakat tahu Pak, bahwa sebenarnya kendalanya ini ada di pendanaan? Mungkin nanti aspirasi masyarakat bisa mendorong Pemkot untuk segera mencairkan dan lain sebagainya. Ya saya nggak tahu lah, ini urusannya PDAM yang Pemkot ya. Iya. Yang jelas kalau saran kami, ya berikan saja apa yang dibutuhkan oleh PDAM itu. Toh itu semua ada pertanggung jawabannya. Pertama yang kedua, PDAM performnya sangat bagus itu. Sangat bagus, saya lihat sangat bagus. Baik itu dari pelayanan yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kita kan nggak bisa ngelihat sekarang kan. Ya. Kalau kita ngomong sekarang selalu jelek, nggak ada positif bagus. Ya ada sih, bagusnya lebih banyak dari buruknya. Ini kan berarti sudah bagus. Terus melakukan percepatan-percepatan apa? Pelayanan sudah bagus. Why not? Berilah reward gitu loh. Iklu rewardnya untuk itu juga untuk warga kita, untuk kota kita kan. Mungkin ada alasan khusus? Saya nggak tahu. Pemkot? Waduh, tanya ke Pemkot aja, Pak. Tanya ke Bu Risma. Apa tidak ada komunikasi, Pak? Pemkot, PDAM, dan Dewan untuk, ya tadi, duduk bersama, sudah. Membicarakan karena terkait kepentingan masyarakat. Sudah, pada saat kita pembahasan anggaran, sudah. Ya sudah, Pemkot segitu, ya mau gimana lagi? Nggak mau, Pemkot nggak mau lebih, ya mau gimana lagi? Kita kan hanya... Kita Dewan kan, ya tugasnya kan memang budgeting kan, menyetujui. Iya. Kalau nggak setuju mau berapa, tapi tim penganggaran dari sana nggak bisa kalau lebih dari ini cuma segini. Mau gimana lagi dia Pak? Terus gimana Pak, keluhan tetap berjalan, kemudian masyarakat tidak terpuaskan, apa tidak ada solusi yang kalau bisa Dewan sarankan? Kalau masyarakat tidak terpuaskan itu masyarakat yang mana kan gitu. Artinya kalau saya lihat, antara yang puas dengan yang tidak puas, kan gini, kita harus lihat ya. Antara yang puas dengan yang tidak puas, lebih banyak yang puas. Oke, berdasarkan apa itu tadi Pak? Ya. Berdasarkan apa? Antara yang puas dengan tidak puas, lebih banyak yang puas? Ya, berdasarkan komplain kan? Oh, iya. Iya kan? Jadi, dari 3 juta warga, berapa yang komplain kan kelihatan? Baik. Nah,
gitu maksud saya. Jadi nggak bisa digeneralisir. Warga Surabaya nggak puas nggak bisa juga. Terus ada yang apa menggugat karena ketidakpuasan, ada berapa warga sih sebenarnya yang tidak puas itu. Jadi nggak bisa digeneralisir. Kita harus melihat satu persoalan itu nggak bisa dari satu kacamata. Harus dari berbagai perspektif komprehensif juga. Gitu ya Pak ya. Harus kita harus fair lah, harus fair. Ya keberhasilan ini, keberhasilannya ini, ketidakberhasilannya ini, harus kayak gitu. Jadi jangan terus, PDM pun jelek, pokoknya jelek, gak bisa. Berarti kalau menurut Bapak pribadi ya Pak, tentang adanya gugatan masyarakat ke PDAM dan juga Pemkot, tadi Bapak sampaikan bahwa sebenarnya lebih banyak yang lebih puas dibanding yang tidak puas. Nah, terkait keberadaan keluhan dan gugatan ini, berarti miss-nya di mana ya Pak? Pasti ada yang miss berarti di sini, sehingga muncul keluhan, muncul gugatan. Karena terkait data yang Bapak peroleh, ternyata memang lebih banyak yang puas. Ya, saya nggak tahu. Cuma kan gini, terkadang kan ada ya, mungkin dari bagian-bagian timur utara ya, ada beberapa case itu ya. Airnya memang benar-benar mampet. Dan itu dikarenakan air yang ke sana piponya mungkin bocor atau apa, dan dibutuhkan perbaikan sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, nggak tahu. Itu kan tidak teknis. Nah, mungkin kejadian itu ada kejadian terus-menerus akhirnya dibuka. Kita kan juga tidak tahu berapa jumlah warga yang kembali lagi. Saya itu juga nggak tahu yang buka itu warga bagaimana. Saya juga tahu, cuma saya cuma tahu lawyernya ini. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Pemkot terkait pelayanan air bersih untuk warga Surabaya. Kalau saran saya ke Pemkot itu, apa saat ini sih sudah cenderung di ini sih Pak, cenderung apa ya, anggaran itu kan sudah diatur sedemikian rupa, ya. Didistribusikan ke semua apa stakeholder yang dibutuhkan. Termasuk PDAM ini berapa kebutuhannya menurut Pemkot, rasio kebutuhannya cuma segini, sudah ini sudah sebenarnya. Cuma PDAM ini kan memang terlalu bernafsu untuk memperbaiki dengan mengganti pipa ini dengan cepat gitu. Okay. Sehingga ketika pipa ini diganti dengan cepat, maka pelayanan PDAM akan semakin baik, semakin bagus dengan cepat juga. Okay. Cita-cita PDAM yang ingin menjadikan air siap minum itu akan terrealisasi dengan cepat juga. Jadi siapa yang salah juga sebenarnya, kesalahan PDAM ingin cepat-cepat gitu aja. Kemudian saran untuk yang mau disampaikan ke Pemkot adalah kalau saran saya sih ya sudah kembalikan aja dividennya itu. Dividen itu kan diberikan ke Pemkot. Kembalikan aja ke PDAM supaya dikelola lagi kan. Toh itu akan ada pertanggungjawaban. Ya. Mereka PDAM sudah cukup senang banget kalau dividennya itu dibalikan lagi ke PDAM, karena bisa dengan uang 320 itu bisa memanggil dana yang lain, Mbak, bisa 10 kali lipat lah dengan uang segitu itu. Baik Pak, terakhir ya. Yang mau bapak sampaikan ke PDAM untuk memperbaiki kualitas airnya. Kualitas air ini saya bingung, karena yaitu pipa zaman Belanda. Terus ketika ada itu solusinya memang harus diganti dulu itu Pak, semua diganti, yang baru diganti semua seluruh Surabaya, lagi-lagi kembali kan. Ya kalau saran saya nggak perlu itulah, saran saya pokoknya PDAM itu harus sinergi dengan Pemkot. Ketika Pemkot mau bangun apa di daerah mana, itu harus ambil langkah preventif sehingga warga tidak dirugikan. Itu alasannya, warga nggak dapat air karena alasannya mana? PDAM itu karena Pemkot mengerjakan pekerjaan di sini sehingga kita harus tambal ini jika dari. Nah seharusnya kan PDAM sudah bisa mengantisipasi itu tadi, sebelum itu dikerjakan PDAM sudah merekayasa lah supaya ini tidak bocor, dapat dan macam-macam lah itu. Baik Bapak, terima kasih. Obrolan kita hari ini menarik sekali Bapak. Sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu ya Pak ya, dengan obrolan yang lebih menarik. Terima kasih atas waktunya Bapak Mahfud.
Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Mahfud di Komisi C DPRD Surabaya. Komisi B DPRD Surabaya. Kita akan jumpa lagi di lobi lainnya, Bolo, dengan materi-materi yang menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Kita bertemu lagi di lobi selanjutnya. Lobi, belajar lebih memahami. Mari sini, kita coba. Bersama